ikan salmon melakukan migrasi kembali ke tempat mereka dilahirkan. Setiap tahun ikan salmon bermigrasi dari Samudra Pasifik atau Samudra Atlantik melalui jalur sungai-sungai yang pernah mereka lewati. Migrasi tersebut jika dihitung bisa mencapai 1000 km lebih. Migrasi yang dijalanin oleh ikan salmon merupakan migrasi terberat di dunia hewan. Karena selama perjalanan migrasi, akan berhadapan dengan tantangan yang sangat sulit dan menakjubkan. Mereka harus berenang melawan arus sungai yang sangat deras dan dipenuhi dengan bebatuan. Ketika mereka sampai di hilir sungai, mereka harus menyelamatkan diri dari serangan para predator seperti beruang, elang, serigala, dan predator lain. Begitu berat perjuangan ikan salmon agar dapat sampai ke tempat menetaskan telur. Ketika para ikan salmon sudah sampai di tempat di mana mereka akan menaruh telur, ikan salmon betina akan mengembangkan ekornya untuk membuat celah di bebatuan untuk menaruh telur. Dalam satu celah dapat digunakan untuk menampung hingga 5.000 telur. Kemudian sang jantan akan mendekati salmon betina dan mengeluarkan spermanya di air untuk membuahi sang telur. Salmon betina akan menutupi telur-telurnya dengan cara menyapu kerikil-kerikil dan kemudian pergi bertelur di lokasi lain. Sebelum telur dalam ovariumnya habis, salmon betina mampu melakukan hal tersebut sebanyak 7 kali. Akibat kelelahan, setelah proses bertelurnya selesai, ikan salmon betina akan mati. Selama berada di air tawar dan muara, salmon mudah memakan serangga dan amfipoda. Kemudian setelah dewasa, mereka akan memangsa ikan-ikan kecil. Salmon menghabiskan waktu 1 hingga 5 tahun sebelum mencapai usia kematangan seksual. Sebelum mereka bermigrasi ke lautan, salmon muda akan tinggal di perairan air tawar selama 3 tahun. Pada masa tersebut ikan salmon akan berwarna keperakan. Dalam tahap ini diperkirakan dari jumlah telur yang ada, hanya 10% saja salmon yang selamat.